Ya, terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Saya tak boleh balas. Saya hanya serah pada Tuhan. Memang itu jawab dia betul. Bukan Tuhan mengubah nasib kita, kita sendiri ubah. Warga emas yang didakwa dihina oleh Instafamous lelaki akhirnya tampil membuka mulut. Melalui satu video yang tular di media sosial, warga emas tersebut berulang kali mengucapkan terima kasih kepada semua. Video itu ternyata membuatkan semua sebab apabila warga emas itu kelihatan sugul dan sedih. Apa khabar Pakcik? Pakcik Abdul Hadi. Baik. Pakcik Abdul Hadi tahu tak Pakcik dah terkenal sekarang dekat media sosial? Itu terserahkan kepada Tuhan. Oh, terserah pada Tuhan. Itu berkat Tuhan lah. Tapi nak tanya sedikit lah. Saya pun dah minta izin Cik Anas tadi kan. Boleh. Masa situasi yang Pakcik tu bersama dengan seorang usahawan tu, Pakcik ada sedikit berkecil hati ke tidak langsung sebenarnya? Pakcik okey. Tak ada ikhlas. Dia cakap bukan Tuhan mengubah nasib kita. Kita sendiri mengubah nasib kita, kata dia. Jadi saya sudah beratus kali ustaz cakap betul. Jadi aku saya berfikir. Saya minta satu orang. Saya kasih 100, kata dia. Jadi berfikir jawab tu senang saja. Jadi saya tunjuk tangan. Dia panggil saya. Begitulah cerita dia. Jadi kalau kita lihat kan Pakcik pun tak ada berkecil hati lah. Tidak berkecil hati lah. Okay. Aku kan sama orang Melayu. Ya. Dalam keadaan macam ni, kondisi Pakcik macam mana? Selalu menginap di sini atau bagaimana? Di sini. Di sini di BKL lah, antar ke sini. Tapi sebelum ni macam mana perkembangan Pakcik? Macam mana Pakcik boleh dihantar ke sini, macam mana situasi sebelum ini Pakcik bekerja? Sebetulnya begini, ada kawan saya sewa bilik di Maluri. Dia cakap sama saya, "Pak Cik, tunggu Pak Cik di sini, saya kasih Pak Cik satu kunci, satu bilik kita," kata dia. "Tunggu di sini," katanya, di Center Market. Jadi saya tunggu-tunggu tak datang dia, tunggu-tunggu tak datang dia. Lama-lama dia BKL datang. Begitulah cerita dia. Okey Pak Cik, sekarang ni Pak Cik mungkin bagi tahu, nak ucapkan terima kasih pada semua orang netizen yang menghargai Pak Cik, yang rasa macam kesian Pak Cik ni. Mungkin Pak Cik boleh cakap terima kasih pada mereka lah. Terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Saya tak boleh balas. Saya hanya serah pada Tuhan. Memang itu jawab dia betul. Bukan Tuhan mengubah nasib kita, kita sendiri ubah. Ini sajalah saya tahu saya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.